Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Devi Jumpanain. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini. Selanjutnya tekan notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel Devi Jumpanain. Oke, langsung saja pemirsa, di sini saya ada printer lukisan, printer Canon IP2770 ya. Di mana lampu indikatornya printer ini berkedipnya bergantian ya, teman-teman ya. Berkedip bergantian, dan apabila saya buka penutupnya seperti ini, kedipnya tidak bergeser ke kiri dan ke kanan ya, teman-teman. Hanya diam seperti ini saja, teman-teman ya. Dan apabila saya cetak dengan menggunakan komputer, di sini sudah saya cetak mengeluarkan perintah seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini 5B00 ya teman-teman ya. Jadi printernya full ink absorber, artinya printer ini minta direset ulang ya teman-teman ya. Biasanya printer yang minta direset ulang itu printernya udah mencapai 6.000 lembar lebih ya teman-teman. Jadi printer Canon dan Epson biasanya minta reset ulang ya teman-teman. Jadi teman-teman apabila terkendala seperti ini cukup mudah ya teman-teman ya, hanya perlu reset ulangnya saja. Jadi teman-teman bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Tonton terus video saya, jangan di skip agar teman-teman bisa mengatasi permasalahan. Oke langsung saja teman-teman ya, di sini saya matikan printernya. Oke, setelah mematikan printernya, di sini kita harus memasukkan service mode dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi printernya harus masuk ke menu service mode. Nah untuk masuk ke menu service mode ini teman-teman, langkah-langkahnya menekan tombol stop reset terlebih dahulu, selanjutnya tekan tombol power, kemudian stop resetnya sebanyak 5 kali ya teman-teman. Jadi printer ini akan masuk ke service mode ya teman-teman ya. Oke langsung saya praktekkan ya teman-teman ya. Di sini tekan tombol bawah seperti ini stop reset, kemudian tekan tombol power lampu menyala, kemudian tekan sebanyak 5 kali yang resetnya 1 2 3 4 5. Kemudian setelah ditekan kita lepas secara bersamaan ya. Jadi printernya ini akan masuk ke service mode ya teman-teman ya. Nah setelah masuk service mode ini teman-teman barulah dapat menjalankan programnya melalui komputer, yaitu menggunakan software resetnya ya teman-teman ya. Jadi printer Canon IP2770 ini apabila ingin meresetnya teman-teman harus mempunyai software resetnya teman-teman ya. Adapun software resetnya teman-teman bisa di-download di Google banyak ya teman-teman ya. Atau apabila teman-teman kesusahan atau kesulitan dalam mencari softwarenya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA. Nah nomor WA saya itu terdapat di desktop channel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bertanya atau menghubungi saya langsung melalui nomor WA tersebut ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa ketik di kolom komentar ya. Nah, insya Allah saya akan membalasnya jika ada waktu yang santai ya teman-teman ya. Oke, lampu indikator dari printer Canon ini sudah tidak berkedip lagi ya teman-teman ya. Nah ini artinya printer Canon IP2770 ini sudah masuk ke service mode ya. Setelah dia masuk ke service mode, maka di sini kita jalankan aplikasi resetternya ya. Untuk menjalankan aplikasi resetternya, kita tampilkan ke layar komputer seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan STV 3400 ya, teman-teman ya. Seperti ini, saya perbesar lagi gambarnya. Oke.
Nah, kemudian saya klik set pistol ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, teman-teman cukup langsung klik bagian set ini ya. Pada set dengan sensor GVN tidak usah dirubah-rubah, klik set saja. Kemudian pilih OK. Dan selanjutnya yang langkah kedua, pilih set juga di clean ink absorber, artinya mau di clear, mau dihapus ya teman-teman ya. Pilih set. Nah, pada saat klik set ini printer di sini akan mencetak ya teman-teman ya. Tuh. Printernya akan mencetak satu lembar ya. Nah, di sini artinya di kosong-kosong, artinya sudah dihapus ya teman-teman ya. Kemudian pada layar komputer itu sudah mengeluarkan perintah oke seperti ini. Selanjutnya kita pilih oke dan observer main counter values kita buat 0 ya setnya ya. Kemudian pilih oke ya. Oke ya teman-teman, cukup mudah ya. Sampai di sini reset sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita silang kembali di sini. Nah, sekarang kita beralih ke layar ke komputernya ya. Ke printer maksudnya, mohon maaf. Kemudian saya matikan printernya di sini. Untuk memastikan bahwa printer ini mati, saya cabut kabel powernya ya. Kabel powernya tercabut ya teman-teman ya. Jadi pastikan printernya tidak menyala lagi ya. Kemudian saya colok lagi dan saya nyalakan. Oke, seperti ini ya. Oke, lampu indikatornya itu masih berkedip. Sekarang kita buka seperti ini ya. Nah, ini sudah bergeser ya teman-teman, artinya printernya berhasil di reset ulang ya teman-teman ya. Kalau dia tidak berhasil di reset ulang, cartridge-nya tidak akan ke tengah. Sekarang kita tutup lagi. Nah, setelah ditutup ya, di sini masih terlihat lampu orange-nya menyala ya teman-teman ya. Nah, pada saat di layar komputer dia mengeluarkan perintah seperti ini teman-teman. Tuh, cartridge warnanya seperti lepas satu ya teman-teman ya, yang warnanya ya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, teman-teman bisa melakukan langkahnya dengan cara menekan tombol stop reset ini ya selama 5 detik ya, 5 detik. Jadi kita tekan selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke ya teman-teman, sudah kita tekan 5 detik. Nah, tapi masih juga mengeluarkan lampu indikator orange menyala ya teman-teman. Kita lihat layar ke komputernya. Sekarang bagian cartridge yang berwarna hitamnya ya, dia minta resume kembali. Kita tekan lagi selama 5 detik pada printernya. 1 2 3 4 5. Oke ya teman-teman ya, kita lihat apakah lampunya masih menyala orange ya. Nah, sepertinya sudah tidak lagi ya teman-teman ya, karena di layar komputernya sudah tidak ada gambar ketir lepas ya, perintahnya ready untuk mencetak. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita beralih ke printernya saja, apakah printernya mencetak atau tidak ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini printer akan melakukan melakukan cleaning ya teman-teman ya. Jadi dia akan mengcleaning terlebih dahulu karena printer ini baru selesai di reset ulang ya teman-teman ya.
Jadi setiap printer Canon itu kalau dia habis di reset ulang, dia minta resume kembali untuk mengenali jenis cartridge yang warna dan yang hitamnya ya teman-teman ya. Nah di sini printer sudah mencetak ya teman-teman ya, artinya resetnya sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke ya, cukup simpel dan mudah. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagaimana cara mereset printer Canon IP2770 ya. Setelah menonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jokana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.